YB Air Hitam dan YB Pendang telah membangkitkan isu berkenaan dengan pembangunan yang dipanggil hari ini hangat dibincangkan di media sosial dan juga media masa mengenai kereta terbang. Sedap ni. Senyum. Sebelum kita nak, saya belum melanjut atau memulakan perbahasan ni, kita kena faham sikit. Bagi yang cerdik, apa dia kapal terbang tu. Kita sebut kapal terbang, kereta terbang ni untuk merangsangkan minda-minda yang berpelajar. Minda-minda apakah yang boleh kita bawakan kepada mereka supaya mereka memahami hala tuju pembangunan negara kita dalam usaha kita untuk memajukan kepada satu tahap yang kita boleh banggakan sebagai negara maju. Betul? Betul. Jadi saya nak beritahu di sini, saya tertanya-tanya kenapa tak ada orang pun tak, apa dia tukar kereta terbang. Ia adalah merupakan satu evolusi awal konsep kereta terbang tersebut. Ianya adalah platform mobiliti udara di mana kita menggerakkan segala bentuk perjalanan sama ada kita ataupun barangan ataupun services ataupun apa saja bentuk yang kita mahu lakukan dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah pengangkutan dari masa depan. Dengan perjalanan melalui udara dari lokasi A, lokasi B dan tidak dipengaruhi oleh kesesakan lalu lintas jalan raya, dan kita telah pun membuat kajian. Ini definisi baru, definisi supaya kita faham. Ya? Supaya kita faham. Sebanyak 75% masa perjalanan dapat disingkatkan. Dengan platform mobiliti udara ini, ya, kena faham. Anda boleh memulakan perjalanan bermula dari depan pintu rumah dan tiba di destinasi akhir anda. Ini membolehkan anda bergerak dari kediaman ke tempat kerja, kediaman ke pusat membeli belah atau dari kediaman ke lapangan terbang. Ianya tidak direka untuk menggantikan perjalanan udara jarak jauh. Sebab apa kita merangsangkan ini? Kita mempunyai teknologi-teknologi yang telah pun dipamerkan di seantero dunia. Dengan ada rangsangan begini, kita membuka minda kepada anak muda contohnya supaya mereka mendekati kepada penggunaan teknologi yang terkini. Boleh, kita Menteri? Dilihatkan hari ini, ini nak bagi definisi, kena faham. Boleh. Duduk. Sejak, eh? Boleh lah, tanya dulu, sikit. Duduk. Kalau dah faham, tapi saya pun nak tanya juga Tuan Speaker. Sebab seronok, sebab saya nak puji satu idea yang kreatif ni. Saya sangat kreatif ni. Saya memang tunggu sebab satu idea yang kreatif. Nanti kita terus, kita terus. Air mobility dengan izin. Saya teringat masa zaman-zaman tengok Jackson dulu. Jackson. Merangka Doraemon. Ataupun merupakan antara zaman Doraemon bidang keusahawan baru yang berpotensi tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa dan berupaya untuk menawarkan lebih banyak cabang perniagaan kepada usahawan-usahawan. Air mobility ini melibatkan ataupun diaplikasikan teknologi revolusi industri 4 seperti AI dengan izin, artificial intelligence, mobility dan internet of things dengan izin. Buat masa ini, teknologi ini sedang berkembang pesat di peringkat antarabangsa dan berpotensi untuk digunakan dalam sektor infrastruktur, keselamatan, pertanian dan lain-lain. Kementerian saya telah mengenal pasti syarikat anchor yang akan bekerjasama dengan pihak kementerian dalam pembangunan prototip air mobility berasaskan teknologi drone terkini. Kos bagi pembangunan ataupun membangunkan prototip ini akan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Tak melibat satu sen pun dana kerajaan. Kita Kementerian Pengawasan cuma kata memudah cara. Apa saja inisiatif yang melibatkan pembangunan yang dimulakan oleh pihak swasta. Selain daripada itu, fokus industri bukan sahaja terhad kepada pembangunan air mobility semata-mata. Berdasarkan laporan Clarity from Above oleh PricewaterhouseCoopers, PwC, industri drone
dijangka akan meningkat sebanyak US$127 bilion menjelang tahun 2020. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sasaran sektor-sektor yang akan mengaplikasikan teknologi drone adalah seperti berikut. Infrastruktur 45%, pertanian 32%, pengangkutan 13%, keselamatan 10%, hiburan 8-9%, insurans 7% dan pelumbungan 4%. Industri perkhidmatan drone ini mempunyai masa depan yang sangat cerah dan mampu melahirkan banyak usahawan tempatan dalam perkhidmatan ini. Kementerian telah mengenal pasti dan akan bekerjasama dengan kepakaran tempatan yang mampu membangunkan sendiri teknologi artificial intelligence menggunakan analisa pemprosesan laju dalam menganalisis sektor-sektor infrastruktur, pembinaan, keselamatan dan pertanian berasaskan teknologi real-time data analytics dengan izin. Ingin saya tekankan sekali lagi di sini bahawa buat masa ini, teknologi yang dibangunkan ini hanya untuk kegunaan industri dan bukan untuk dijual kepada orang awam. Ketika ini juga, pelbagai syarikat gergasi dunia telah menghubungi kementerian dan menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pembangunan prototip ini. Ianya adalah satu pembekalan yang cukup positif sekaligus merupakan berupaya menarik pelaburan asing dan keyakinan kepada negara. Sebagai maklumat tambahan, ya, semasa dilema syarikat-syarikat seperti Airbus di mana kita kedudukan kita dari menyokong industri aerospace ini, di mana kita duduknya di atas sekali di South Asia dan nombor 4 di Asia. Mereka mahu bersama-sama menjadi rakan strategik untuk membangunkan industri yang disebut-sebutkan flying car. Sebenarnya adalah air mobility. Tuan Yang Bertua, YB Jeli dan YB Johor Bahru telah menyentuh Yang Berhormat Menteri. Nanti saya ambil. Belum habis lagi? Kau tanya. Lamanya pasal air mobility ni. Ya. Yeah. Silakan. Duduklah dulu, Pak Sorong. Belum habis lagi. Nak tanya duduk. Apa? Panjang ke pendek? Tadi saya bukan. Saya menghargai dan kagum dengan idea yang yang berhormat tadi nyatakan. Terutamanya mengenai air duduk dulu. Air mobility ni. Pak Sulung eh. Sebab saya nak pujilah apa yang berhormat. Tak payahlah puji. Saya nak puji, saya tak kira. Saya nak puji juga. Sebab saya kagum dengan apa yang Berhormat tadi nyatakan, terutamanya dalam nak membangunkan satu yang dinamakan air mobility ni. Dan saya juga nak tahu, tadi dimaklumkan ianya adalah 100% swasta. Yang pertamanya, berapa kos dia yang sebenarnya? Dan yang keduanya, bila kita nak membangunkan apa-apa yang berkaitan dengan usahawan ni, impact dia kena ada kepada usahawan-usahawan tempatan dan juga usahawan kecil, walaupun Yang Berhormat kata ianya bukan untuk yang kecil-kecilan. Okay. Jadi saya nak tanya dengan Yang Berhormat, selain daripada tu, dalam nak membantu tu membangunkan ni, bagaimanakah Yang Berhormat mungkin boleh menjalankan kerjasama dengan Kementerian Industri Utama dalam menggunakan buluh-buluh yang akan ditanam, yang digalakkan ditanam oleh Kementerian Industri Utama tu. Saya minta kita ini dah sindir ni. Tak apa. Bukan saya soalan. Itu menunjukkan tahap kematangan kita dalam kesedaran, dalam ilmu. Ini matang sebab saya cakap satu idea yang kreatif. Ya, betul. Jadinya kerjasama YB industri utama tu satu idea yang kreatif yang boleh digunakan oleh Yang Berhormat, pihak Yang Berhormat dalam membantu usahawan-usahawan kecil. Betul. Utamanya yang menanam buluh-buluh, bakal menanam buluh-buluh tu nanti. Okey. Boleh saya jawab secara khusus pasal buluh? Ya? Buluh. Buluh ni daripada akar ke pucuk. Apa ke pucuk tu kita boleh menggunakan pelbagai-pagai termasuk lantai. Masuk exhaust boleh tak? Exhaust. Boleh tak? Kalau boleh kan? Kalau YB boleh ketengahkan teknologi itu, kita sentiasa terbuka. Perkara ni melibatkan penyelidikan. Kita kena faham. Sekejap, Pak Sulung kurang pandai lah.
segala bentuk penggunaan teknologi kena berasaskan kaji selidik. Kena diadakan prototipe. Kalau YP daripada tapi betul-betul saya setuju. Prototipe boleh empat exhaust. Jadi banyak sikit boleh guna. Buluh sebagai exhaust. Dan boleh kita jenamakan semula sebagai advanced composite material contohnya. Tidak menjadi satu permasalahan kepada industri. Untuk menggunakannya tidak masalah. Ya, hari ini kalau kita lihat berbagai material telah digunakan mendalami kaji selidik. Contohnya di dalam komponen air mobility tadi. Contoh hari ini saya nak sebutkan sebagai apa yang kita terlihat kemajuan anak bangsa Malaysia. Ya, kalau kita tengok dari laporan Price Waterhouse yang berkecimpung dalam bidang air mobility, letaknya tangga nombor 3 dalam dunia adalah anak Malaysia. Okey. Terima kasih yang berhormat. Jadinya salam empat kipaslah. Bagi lenggung pula. Ya, salam tambahan. Ya, buluh. Salam menteri, saya nak sokong ke komponen kereta itulah. Itu saya tak pasti. Dia, kan? Kita tak umat, pasti kita nak ada kaji selidik. Kena jadi orang cerdik. Okey, okay, betul betul. Tak apa. Jangan bagi saya soalan cuma nak untuk apa tu meruntuhkan semangat anak muda ni. Okey, okey. Kita tak tahu. Boleh, boleh. Teruskanlah. Tak ada masalah. Contoh di Cranfield Institute of Technology, di mana aerospace menjadi satu college yang ulung, mereka menggunakan membuat kajian berbagai-bagai material. Baik buluh ke, contoh di Perlis, jerami padi ini. Ya, saya nak bagi contoh. Hari ini, ada anak Malaysia telah pun membuat kaji selidik menggunakan apa tu hampas padi dia tadi untuk sebagai satu pelindung haba sebanyak 1000 degree centigrade. Kita yang berhormat Alor Gajah, bagi saya ruang sikit Puncak Borneo. Nanti jawab. Okey, saya boleh saya Datuk. Terus minta laluan sikit, minta laluan. Puncak Borneo minta laluan. Kubang Keren, Kubang Keren. Nanti bagi lenggau dulu. Bagi lenggau dulu ya. Yang berhormat. Puncak Borneo. Saya tak ada masalah. Nak buat kereta terbang dan sebagainya. Tak usahlah. Inovasi. Cuba bagi mana Sabah yang betul-betul baik, yang tidak jadi bahan jenaka orang ramai. Satu. Yang saya nak sebut sini, Ahmad, ialah ketika ini kita menghadapi kerugian yang amat besar apabila Jack Ma yang sepatutnya membuka dan terlibat dalam DFTZ yang dibuat oleh kerajaan dahulu, Digital Free Trade Zone, untuk membuka pintu gerbang Malaysia ke pasaran usahawan antarabangsa, hari ini telah berhijrah ke negara lain. Ini merugikan. Sebab itu, daripada yang berhormat tumpukan pada kereta terbang yang hanya menafaatkan beberapa orang saja, kenapa tidak berusaha balik supaya Jack Ma kekal sini? Kerana hari ini yang berhormat, usahawan-usahawan kecil menderita ni. Pasaran tidak ada, tidak berkembang, bantuan tidak banyak, menteri tumpu pada kereta terbang. Usahawan mereka tidak berkembang. Ini yang menyebabkan rakyat marah ni, berhormat. Nak tumpu kereta terbang, tumpulah. Kita, tapi usahawan kena beri tumpuan. Kita dah hilang menteri sesuatu yang amat berharga dalam negara kita selepas negeri China. Menteri. Kita terbesar di FTZ. Okay. Ya, betul. Banyak negara nak tak dapat. Bila kita menteri dapat, dia dipindahkan tempat lain. Yang berhormat patut tumpu perkara ini. Indonesia mendapat manfaat. Tumpu kereta terbang untuk apa? Menteri. Kita, ini yang kita petikan ini. Tapi saya puji tak apa. Kalau bersetuju macam Farid Sulung sebut tadi, gunakanlah buluh sebahagian dari komponen dia. Memang itu bagus. Menteri. Menteri. Boleh saya jawab? Ya, terus ya. Dia macam menteri. Berikan menteri untuk dia jawab. Ada dua golongan. Satu tu yang cerdik, satu tu kurang cerdik. Satu tu berjenang kata, satu looking at seriously. Kita tidak menindakkan usaha-usaha untuk meningkatkan usahawan yang lain. Baca dalam suat khabar. Baca apa dia itu NEF. Baca apa itu dasar keputusan negara. Antara fokus kita adalah B40. Menteri. Dan kita tidak menindakkan pembangunan menggunakan teknologi tinggi. Itu kena faham. Kalau tak faham, datang ke kementerian saya untuk saya belajarkan sedikit. Menteri. Buka minda. Menteri, nah, menteri. Itu jawapan saya boleh bagi. Menteri, kita tak boleh perlekehkan usaha ini yang telah dimulakan oleh anak Malaysia di pesada antarabangsa. Dia telah memujukkan pekerjaan dalam masa 3 bulan 300 kepakaran. Tak ada, kita tak ada menumpukan. Kita menyasarkan antara strategi pembangunan usahawan. Itu sebab tadi baca kita punya NEF.
Dia ada lima. Digitalization ekonomi. Saya pun akan ke China, akan merapatkan hubungan di antara industri. Iyalah, tapi dah lambat ya, Pak Mat. Isu dia, Jack Ma sudah meninggalkan Malaysia. Tidak, saya tak tidak kata kereta tebang itu tak penting, penting. Tetapi yang amat berharga dalam negara ini. Tak, kenapa nak dinaikkan Jack Ma? Membawa sebab pelaburan besar dalam negara kita. Malaysia sendiri ini yang menjadi masalah yang merugikan kita. Yang Mohd kena tumpukan perkara yang lebih penting. Kita sedang mengusahawan sekarang, Mohd. Bukan... Berikan Menteri peluang untuk menjawab. Sawan daripada negara kita untuk melibatkan diri dalam digitalization of economy. Baca NEF kita. Apa yang disebutkan tadi yang dibanggakan adalah jenaka yang dipersadakan oleh YB sendiri. Bukannya kami. Kami berhala tuju, bersasar. Untuk memastikan industri ini dirangsangkan Menteri. Dengan mewujudkan satu undang-undang. Menteri, bagi ruang pada Puncak Borneo. Puncak Borneo. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Sikit saja. Habiskan tentu yang menggulung ini. Sikit saja. Soalan tidak berkait. Saya amat boleh minta tertarik. Sila. Betul, pandangan Yang Amat Menteri. Yang Menteri. Industri perkhidmatan air mobility ini. Tak, dia berkata air mobility. Dengar. Mempunyai masa depan yang sangat cerah. Dan mampu melahirkan banyak usahawan tempatan. Dalam perkhidmatan ini, Kementerian telah mengenal pasti, saya sebutkan tadi, kita sasarkan beberapa usahawan yang menjadi anchor kepada pembangunan industri ini. Saya tidak ada masalah, ya? Yang Mohd Menteri, ingin saya tekankan sekali lagi bahawa buat masa cumanya ini persoalan teknologi. Saya ingat corak perbahasan kita dah agak lari daripada peraturan mesyuarat. Ya? Kalau Menteri sedang memberi penjelasan, berikan peluang untuk Menteri memberi penjelasan. Kurang cerdik. Speaker. Ini jelutong aja macam ni. Speaker pun tahu. Saya bangun pada awal, Speaker. Speaker. Tuan Speaker, saya bangun pada awal. Yang Menteri, be fair to me. Saya nak bertanya. Tunggu giliran. Menteri, teruskan dulu. Apa saja bentuk penjelasan saya, baru tanya soalan yang bernas. Baru tanya yang boleh kita jawab dengan ada sasaran, dengan ada outcome. Saya belum tanya soalan. Yang Menteri belum tahu tak tahu soalan saya bernas tak bernas? Ya, sebabnya saya belum tanya lagi, Yang Menteri. Inilah. Dengar penjelasan Menteri dahulu. Itu peraturan mesyuarat. Ini sesi Menteri memberi penjelasan. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua.